Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'duh. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita senantiasa kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak sekali, sehingga kita tidak akan pernah bisa untuk menghitung nikmat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Maka sudah sepantasnya kita syukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, agar Allah subhanahu wa ta'ala menambah lagi kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Salawat dan salam senantiasa semoga tetap tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita selalu mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita yang kita ambil dari buku Seluk Beluk Alam Jin dan Syaitan, yang mana pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas, yaitu sedikit berkaitan dengan syaitan akan menertawai ataupun akan tertawa ketika ada orang yang menguap. Tapi bagaimana ya, orang yang ditertawai oleh syaitan ketika menguap itu? Tentunya tidak setiap ada orang yang menguap terus syaitan tertawa. Ya, tidak. Ya, tapi ada waktu-waktu khusus ya, ataupun menguap yang khusus yang memang menguap tersebut ditertawai oleh syaitan. Karena tentunya di antara kita tidak ada yang terlepas dari yang namanya menguap. Ya, apalagi ketika kondisi badan kita dalam kondisi capek, lelah, ya, ataupun ketika kita kondisinya mengantuk, ya tentu akan diawali dengan menguap. Masa ketika setiap kita menguap, kemudian syaitan tertawa? Tidak. Nanti akan ada hadis ya, yang membahas berkaitan dengan hal ini. Yang mana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, innallaha yuhibbul 'utas wa yakrahut tasa'ub fa idza 'atasa fahamidallaha fahaqqun 'ala kulli muslim sami'ahu an yushammitahu wa amma at-tasa'ub fahuwa minasy syaitan falyaruddahu mastata'a fa idza qalaha dhahika minhu syaitan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyukai bersin dan membenci menguap. Apabila seorang bersin lalu dia mengucapkan alhamdulillah, maka setiap muslim yang mendengarnya wajib mendoakannya dengan ucapan yarhamukallah. Ini adalah salah satu adab ketika ada saudara kita yang muslim ataupun ada teman kita yang dia bersin dan kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun mengucapkan alhamdulillah, maka kewajiban kita adalah mendoakannya dengan doa yarhamukallah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmatimu. Inilah doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang yang bersin. Wa amma tasa'ub fa huwa minasyaitan. Adapun menguap itu berasal dari syaitan. Falyaruddahu mastata'a, maka hendaknya dia menolaknya
ataupun dia menahannya semampunya. Bisa ditahan tanpa menggunakan tangan, ya, ataupun bisa juga ditahan sambil menutup mulutnya, ataupun bisa juga ditahan dengan menggunakan telapak, pergelangan tangannya ataupun yang lainnya, atau bisa juga ditahan dengan bajunya. Ya. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ya, ciri ataupun sifat, ya, menguap yang ditertawai oleh syaitan. Fa idza qalaha dhahika minhu syaitan. Apabila orang tersebut ketika menguap, ya, mengatakan ha, yaitu dengan suara menguap, ini biasa ketika kondisi capek kadang menguapnya ini, dia suaranya ini tidak terkendali, ya, sehingga ketika menguap dia mengeluarkan suara. Dhahika minhu syaitan. Maka ketika menguap yang seperti itu, ya, syaitan akan menertawainya. Maka syaitan akan tertawa kepada dirinya. Inilah sifat, ya, menguap yang ditertawai oleh syaitan. Tapi ketika kita mampu menahannya, ya, bisa dengan tangannya, ya, ditahan, ataupun dia hanya menahan menggunakan mulutnya, tidak dia keluarkan suaranya, ya, maka ketika itu syaitan tidak tertawa. Dengan dalam Sunan Ibnu Majah disebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah secara marfu', "Idza tasa'aba ahadukum falyadh' yadahu 'ala fihi wa la ya'wi fa inna asy-syaitana yadhaku minhu." Bila seorang di antara kalian menguap, maka hendaklah ia menutup mulutnya dengan tangannya dan tidak mengeluarkan suaranya ketika menguap tersebut, karena syaitan akan menertawainya. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, menyebutkan ataupun berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerupakan perbuatan menguap tanpa ditahan itu dengan suara, ya, ataupun dengan lolongan anjing, ya, dengan aungan anjing, diserupakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya adalah supaya kita menjauhinya dan menganggapnya sebagai suatu perbuatan yang jelek. Jadi menguap, ya, dengan mengeluarkan suara, ini adalah perbuatan yang buruk, ya, perbuatan yang jelek. Ya. Dan terkadang kita yang sudah paham, yang sudah tahu, tentunya akan risih, ya, ketika ada orang ketika menguap dia mengeluarkan suara. Ya. Ini kita menganggapnya ini adalah suatu perbuatan yang buruk. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menyamakan dengan lolongan anjing ataupun aungan anjing. Ya, ini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyerupakan, yang menyamakan dengan hal tersebut. Ya, sebab apa? Anjing mendongakkan kepalanya sambil membuka mulutnya dan melolong. Ya, maka apabila seseorang menguap secara berlebihan, berarti ia telah menyerupai anjing tersebut. Ya, tentunya di antara kita tidak ada yang mau ataupun tidak ada yang ingin, ya, diserupakan dengan seekor anjing. Maka dari itu kita tahan, ya, semampu kita ketika kita menguap, ya, dan jangan sampai ketika menguap tersebut kita mengeluarkan suara. Kemudian juga Al-Hafiz melanjutkan, ya, perkataannya tadi, dari sinilah jelaslah alasan mengapa syaitan menertawai orang yang menguap tanpa ditahan. Jadi menguap yang dia tidak ditahan, ketika itu syaitan akan tertawa. Sebab syaitan bisa membuatnya sebagai permainan dengan membuat buruk ekspresinya dengan kondisi seperti itu. Ya, kalau kita lihat orang yang dia
mengeluarkan suaranya ketika menguap, ya, maka ekspresi wajahnya ini sangat sangat buruk, sangat jelek. Ya. Maka itu ya dijadikan permainan oleh syaitan. Maka dengan itu, ya, ketika syaitan melihat sedang melakukan permainan, maka biasa dia akan tertawa. Nah, dari itu, ya, kita usahakan, kita tahan ketika kita menguap dalam kondisi apapun. Kemudian juga disebutkan, ya, dalam Sahih Muslim disebutkan dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tasawaba ahadukum falyumsik biyadihi ala fihi fa inna syaitana yadkhulu." Ya. Jika salah seorang dari kalian menguap, hendaklah dia tahan dengan tangannya. Karena apa? Ya. Karena syaitan akan masuk, ya, melalui mulutnya jika dia tidak menutup mulutnya ketika menguap. Ya, di sini ada beberapa sebab, ya, mengapa seseorang ketika menguap itu dianjurkan, itu diharuskan untuk menahan mulutnya. Ya. Yang pertama tadi adalah, ya, diserupakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan aungan anjing, ya, dan kemudian yang kedua adalah setan akan menertawainya, kemudian yang ketiga adalah setan akan masuk ke dalam tubuhnya melalui mulutnya. Ya, hadis tadi diriwayatkan oleh al-Imam Muslim. Kemudian Al-Hafiz, ya, Ibnu Hajar berkata kembali, boleh jadi pengertiannya benar-benar masuk. Sebab meskipun syaitan mengalir, ya, di tempat mengalirnya darah pada tubuh manusia, namun ia tidak dapat menguasainya selama manusia tersebut berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walaupun syaitan, ya, mengalir, ya, di dalam tubuh manusia, di dalam darah manusia, dalam aliran darah manusia, namun dia, setan tidak akan bisa menguasai tubuhnya. Tidak bisa menguasai tubuh kita, karena apa? Ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita mungkin zikirnya hanya sedikit, ya, tapi zikir yang sedikit ini dia lafalkan, dia ucapkan, ya, dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini bisa menjadi benteng bagi dirinya. Tapi jangan yang penting aku zikir sedikit, ya, tapi ikhlas, ya, jangan seperti itu. Tetap kita harus memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tidak tahu, ya, zikir mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, zikir mana yang sangat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, insyaallah akan kita lanjutkan kembali pembahasan kita setelah beberapa jeda berikut ini. Muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita, yaitu berkaitan dengan syaitan akan tertawa ketika seseorang itu menguap. Kemudian di sini, ya, Al-Hafiz Ibnu Hajar melanjutkan ucapannya, sehingga bisa jadi syaitan benar-benar dapat masuk ke dalam tubuhnya. Sedangkan orang yang menguap dalam kondisi ini, ya, maksudnya adalah dalam kondisi ketika dia menguap tapi dia membuka mulutnya, ya, dia menguapnya itu sambil bersuara. Ia tentunya tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya orang ketika menguap seperti ini dia tidak
mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak mengucapkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun terkadang ada orang ya mengucapkan astaghfirullah, tapi dia sambil menguap. Ya. Dan tapi dia tetap mengeluarkan suara, akan tapi suara zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini disebutkan ya oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar, sehingga bisa jadi syaitan ya benar-benar tak masuk ke dalam mulutnya untuk menguasainya, ya untuk masuk ke dalam aliran darahnya. Makanya menguap ini adalah disebutkan, ini adalah merupakan salah satu pintu syaitan masuk ke dalam tubuh manusia. Kemudian untuk menguasainya, tetapi boleh jadi juga bahwa lafaz yang disebutkan adalah masuk, ya, sementara yang dimaksud adalah menguasai. Karena orang yang masuk ke dalam sesuatu berarti ia menguasainya. Ya, bisa saja orang yang dia menguap tersebut itu bisa jadi dikuasai seluruhnya oleh syaitan, ya, ataupun bisa juga kemungkinan syaitan hanya masuk ke dalam tubuh manusia melalui aliran darahnya saja. Ya, ini yang disebutkan oleh ya Al-Hafiz Ibnu Hajar ya berkaitan dengan kata masuk ya di dalam hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah syaitan tersebut benar-benar masuk ke dalam tubuh manusia ya, ataukah maksudnya dari kata masuk ini adalah syaitan ini hanya menguasai tubuhnya. Ya, kemudian dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan ya, ulama berkata tujuan menekan ya, ataupun menahan uap ataupun menahan ketika menguap dan menutup mulut dengan tangan adalah agar syaitan tidak meraih ya, tidak mencapai apa yang diinginkannya, apa yang diinginkan oleh syaitan, yaitu apa, masuk ke dalam tubuh manusia ya, ataukah dia akan menertawai orang tersebut. Itulah tujuan dari syaitan ya, yaitu membuat penampilannya menjadi jelek. Ya, ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi ya. Tidak masuk ke dalam mulutnya dan agar ia tidak menertawainya. Jadi tujuan syaitan di sini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi yaitu ada tiga. Ya. Yang pertama adalah membuat penampilannya menjadi jelek. Ya. Kemudian yang kedua adalah tidak masuk ke dalam mulutnya. Ya, ataupun disebutkan tadi ya, tidak menguasai tubuhnya. Ya. Yang ketiga adalah agar ia tidak menertawainya, ya, agar syaitan tidak menertawai orang yang menguap. Itulah tujuannya kenapa ketika kita menguap ya kita harus menahannya semampu kita. Kemudian ada baiknya ya, dalam hal ini kami sebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Di sini Syekh Wahid Abdussalam Bali yang membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab At-Tarikh ya, dari hadis Mursal. Yazid bin Asham ya, dia mengatakan ma tasa'aban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qattun. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menguap sekalipun. Ya. Ini ya hadis ya mursal yang diriwayatkan dari Yazid bin Asham. Ya. Ini disebutkan dalam kitab Fathul Bari. Ya, tapi Imam Al-Bukhari tidak memasukkan hadis ini ke dalam kitab sahihnya. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjutkan kembali ya di sini Syekh Wahid Abdussalam Bali melanjutkan pembahasannya dengan judul bab yang terbaru yaitu berkaitan di manakah syaitan akan bermalam di tubuh manusia. Jadi ketika syaitan ya setiap malamnya tentunya dia akan menginap ya di tubuh manusia. Baik kita sadari ataupun tidak kita sadari. Di sini dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza staiqadha ahadukum min manamihi
falyastansir salasa marrat fa inna syaitan yabitu ala khayashimihi. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim menyebutkan, jika salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, ketika kita bangun dari tidur kita, maka apa yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyastansir salasa marrat, maka hendaklah dia menghirup air ya, lalu mengeluarkannya ya, menghirup air melalui hidungnya ya, dan mengeluarkannya sebanyak berapa kali disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebanyak 3 kali. Jadi kita hirup ya, seperti kita berwudu. Kita ketika berwudu kan menghirup air ya, kemudian kita keluarkan air tersebut ya. Ini dilakukan sebanyak 3 kali dan ini merupakan sunnah ketika kita bangun tidur ya, maka kita bisa melakukan hal ini. Bisa kita lakukan sambil berwudu ya, sebagaimana ya pada episode sebelumnya ya, kita telah membahas ya, bahwasanya syaitan itu mengikat jadi ya, malam harinya 3 ikatan di ubun-ubun salah seorang ya ataupun di antara kita dengan tiga ikatan ya, apabila kita ketika bangun ya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca ya doa bangun dari tidur, maka terlepaslah 1 ikatan. Kemudian ketika kita berwudu ya, maka akan terlepas satu ikatan lagi ya. Jadi sini bisa digabungkan sambil beristinsar ya, sambil menghirup air ke dalam hidung ya. Dan yang ketiga, ketika dia sholat, melaksanakan sholat, maka terlepaslah tiga ikatan ini ya. Kemudian karena sungguh ya, sini alasannya kenapa dianjurkan kita menghirup ya air dan mengeluarkan air tersebut ke dalam hidung kita, karena sesungguhnya syaitan mabit, yaitu bermalam ya, di hidung kita, di hidungnya, di hidung manusia ya. Redaksi ini, hadis ini adalah ya, hadis redaksi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim ya. Kemudian ini khayashimun itu artinya adalah rongga hidung ya, ataupun hidung. Dan istinsar yaitu mengeluarkan air dari hidung setelah menghirupnya. Maksudnya adalah membersihkan hidung dari dalam. Jadi kita bersihkan hidung tersebut mulai dari dalam ya, karena kalau kita hirup ya tentunya air tersebut akan masuk sampai ke ke lubang hidung tersebut dan kemudian kita bisa mengeluarkannya. Jadi dia bisa bersih dari dalam. Ya. Kemudian Al-Qadhi Iyad berkata, sabda Nabi, karena sesungguhnya syaitan bermalam di hidungnya, di hidung manusia tersebut, bisa bermakna ya, hakiki, yaitu bisa bermakna betul-betul syaitan tersebut bermalam di hidung tersebut ya, di hidung kita. Syaitan benar-benar bermalam di hidungnya ya, di hidung kita. Sini adalah yang disebutkan oleh Al-Qadhi Iyad. Bisa saja betul-betul syaitan tersebut memang bermalam di hidung kita, di tubuh kita. Bisa juga bermakna ya, sebab hidung itu adalah merupakan salah satu akses ataupun salah satu jalur ya ke dalam tubuh sampai ke hati. Kan memang ada jalur ya pernapasan ya, pernapasan ini bisa masuk ke paru-paru dan paru-paru ini mengakses ataupun menyalurkan ya semuanya ke hati ataupun ke tubuh kita. Bisa saja seperti itu. Dan bisa jadi ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut yaitu masuk dalam kategori isti'arah, yaitu hanya perumpamaan saja. Jadi masuknya tersebut itu tidak betul-betul ataupun tidak hakiki. Ya. Kenapa? Karena sesuatu yang mengental dari debu dan cairan di hidung itu juga merupakan kotoran.
yang selaras dengan kesukaan setan. Ya, karena kotoran yang mengental di hidung yaitu adalah merupakan kesukaan ataupun yang disukai oleh setan. Kenapa? Karena ketika kita tidur, ya bisa saja ada kotoran di hidung kita, sehingga kotoran tersebut lama kelamaan akan mengeras di hidung kita, dan itu adalah merupakan kesukaan setan, dan itulah yang dimaksud oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, setan bermalam di hidung kita. Kemudian Al-Hafiz Ibnu Hajar yang menyebutkan ataupun berkata, lahiriah hadis ini menunjukkan, ya, nampaknya hadis ini memang menunjukkan bahwasanya fenomena tersebut dialami oleh setiap orang yang tidur. Jadi semua orang yang tidur akan mengalami hal ini. Setan akan bermalam di hidung orang yang sedang tidur. Namun, ya, bisa saja dikhususkan pada orang yang tidak membentengi dirinya dari setan dengan berzikir. Jadi bisa saja setan tidak bermalam di tubuh manusia, tidak tinggal ya di hidung manusia, karena dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum dia tidur. Jadi sebelum dia tidur dia melaksanakan adab-adab sebelum tidur, maka bisa saja setan tidak bermalam di hidungnya. Ya, ini adalah sebagaimana ya hadis yang lainnya yang menyebutkan bahwasanya ketika salah seorang masuk ya ke dalam rumahnya, kemudian dia tidak membaca ataupun tidak mengucapkan bismillah ataupun tidak mengucapkan basmalah ataupun tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka syaitan akan mengatakan ya kita ataupun kami mendapatkan tempat bermalam. Ya, jadi syaitan bisa mendapatkan tempat untuk bermalam di rumah seseorang yang ketika dia masuk ke rumah orang tersebut dia tidak mengucapkan bismillah, tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika masuk ke dalam rumah. Ya, bisa saja seperti itu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ketika ada orang yang dia sebelum tidur dia kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala ataupun berwudu, ya sebelum dia tidur dia berwudu terlebih dahulu, ya maka bisa saja syaitan tidak bermalam di hidungnya. Tidak tidur dia di dalam hidung manusia tersebut karena dia sudah takut, ya karena sudah mendapatkan benteng dari Allah Subhanahu wa taala sehingga setan tidak bermalam di hidung kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya nanti insyaallah akan kita lanjutkan kembali pembahasan kita setelah beberapa jeda berikut ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu agar syaitan tidak bisa bermalam ataupun tidak bisa menginap di tubuh kita, maka kita harus memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di sini ya Al-Hafiz ya Ibnu Hajar melanjutkan kembali ucapannya, ya. Namun bisa dikhususkan pada orang yang tidak membentengi dirinya dari syaitan dengan berzikir, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka ia menjadi penjaga baginya dari gangguan syaitan. Begitu pula hadis mengenai ayat kursi dan syaitan tidak akan mendekatimu. Jadi hadis yang pertama yang disebutkan oleh Abu Hurairah, ya,
maka ia menjadi penjaga baginya dari gangguan-gangguan syaitan. Ini adalah ketika dia sebelum tidur membaca doa terlebih dahulu, membaca doa sebelum tidur. Maka Allah Subhanahu wa taala ia akan mengirimkan malaikat kepadanya dan menjadi malaikat tersebut akan menjaganya ya sampai dia terbangun. Dan juga kemudian dia untuk orang-orang yang dia senantiasa ataupun suka membaca ayat kursi sebelum tidur, ya maka syaitan tidak akan mendekati orang yang membaca ayat kursi tersebut. Maka ya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita harus ya membiasakan diri kita ya membiasakan diri kita agar senantiasa ya, memperbanyak ataupun melakukan adab-adab sebelum tidur agar syaitan tidak mengikat tiga ikatan ya, kemudian agar syaitan tidak bisa bermalam di tubuh kita ketika kita dalam kondisi tidur ya. Maka kemudian dilanjutkan lagi oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali di sini ya, boleh jadi ya, maksud ya tidak didekati oleh syaitan di sini adalah syaitan tidak mendekati tempat yang menjadi sasaran was-was, yakni hati. Ya, tadi kita sebutkan bahwasanya melalui jalur pernafasan, melalui jalur hidung, yaitu ada jalur yang dia akan sampai ke hati. Maka sasaran dari syaitan ya adalah masuk ke dalam lubang hidung manusia agar dia bisa memberikan rasa was-was kepada manusia. Memberikan keraguan-keraguan kepada manusia. Yang pertama dia bagus ya kan, siapa yang menciptakan pohon, siapa yang menciptakan hewan, siapa yang menciptakan bumi yang luas ini, siapa yang menciptakan matahari dan lain sebagainya, ya akan tapi nanti di akhirnya ya dia akan mengatakan ya siapa yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Ya na'udzubillah min dzalik tentunya dengan pemikiran-pemikiran yang seperti ini. Kemudian kita lanjutkan, berarti bermalamnya syaitan di dalam hidung manusia tujuannya adalah agar dapat menuju hati seseorang saat orang tersebut yang tertidur, ya saat orang tersebut tidur dan kemudian setelah dia bisa masuk ke dalam tubuh manusia, ya melalui hidungnya tersebut ke hati manusia, maka dia akan memberikan rasa was-was kepada kita ketika kita bangun ataupun ketika kita terjaga dari tidur kita. Ya, kadang kita mimpi buruk ketika kita tidur, ya, maka kemudian syaitan akan memberikan was-was. Ya, cepat kamu pergi ke dukun si fulan, cepat kamu pergi ke peramal si fulan. Dia akan memberikan was-was ya. Nanti khawatir kalau mimpi kamu tersebut akan betul-betul terjadi. Mintalah jimat kepada si fulan agar mimpi tersebut tidak terjadi. Inilah was-was yang diberikan oleh syaitan ketika kita bangun dari tidur ya, diawali dari dia bermalam di hidung kita. Ya, jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu kita biasakan sebelum kita melakukan ya sebelum kita beranjak untuk tidur ya kita lakukan terlebih dahulu adab-adab kita sebelum tidur, karena ketika kita melakukan adab-adab sebelum tidur maka syaitan tidak akan bisa mengikatkan tiga ikatan bagi kita ya, kemudian juga syaitan ya tidak bisa bermalam di hidung kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kemudian di sini ya Syekh Wahid Abdul Salam Bali ya, melanjutkan kembali ya judul dari bukunya ini yaitu dengan rencana busuk dari syaitan. Ya, jadi apa saja sebenarnya rencana-rencana yang telah disusun oleh syaitan. Ya, sini ada banyak disebutkan ya. Yang pertama ya kemudian penulis ya Syekh Wahid Abdul Salam Bali menyebutkan Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis dengan sanad yang sahih dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia mengatakan sesungguhnya syaitan mengitari ataupun
mengelilingi orang-orang yang menghadiri majelis zikir untuk menggoda mereka. Jadi syaitan ya, juga mengelilingi orang-orang yang sedang berada di majelis zikir, yaitu yang dimaksud di sini adalah untuk belajar ya, majelis-majelis ilmu. Ya. Kenapa dia berkeliling? Ya. Kenapa setan mengelilingi majelis-majelis ilmu ataupun majelis-majelis zikir? Yaitu tujuannya adalah untuk menggoda mereka. Ya. Namun, ia tidak sanggup memecah belah mereka. Lalu ia mendatangi suatu halaqah ya, ataupun sekumpulan manusia yang membicarakan permasalahan keduniaan, masalah dunia, masalah harta, dan lain sebagainya. Lantas ia memprovokasi mereka hingga akhirnya mereka saling bermusuhan. Berapa banyak saat ini kaum muslimin ya, yang mereka bermusuhan ya, gara-gara perkara dunia. Yang mereka saling membenci ya, gara-gara perkara harta. Tidak pandang ya, dia masih saudara ataupun tidak. Tidak memandang apakah dia ayah ataupun tidak. Ya, dia merupakan ayahnya ataupun orang tuanya ataukah tidak. Dia tidak memandang itu. Yang ada di benaknya, yang ada di pikirannya adalah harta, harta, dan harta. Bagaimana cara mendapatkannya? Dia tidak peduli. Inilah adalah provokasi yang dilakukan oleh syaitan, yang dibuat oleh syaitan ya, memecah belah manusia ya, dia tidak bisa memecah belah dalam di majelis ilmu, tidak bisa memecah belah di majelis zikir ya, maka syaitan memecah belah manusia dalam perkara dunia ya, dalam perkara harta ya. Ya, maka kemudian ya, para ahli zikir itu pun bangkit untuk melerai mereka ya, untuk memisah mereka dari permusuhan yang dibuat oleh syaitan tersebut, sehingga mereka pun terpisah ya. Sehingga mereka terpisahnya di sini bisa saja ya, terpecah menjadi dua kubu, menjadi dua barisan ya, yang satu nanti yang ahli ilmu ini membela yang ini, sehingga yang ini juga membela yang ini, sehingga ini sama-sama bermusuhan. Ya, inilah yang dilakukan oleh syaitan. Syaitan sangat senang sekali ketika melihat orang bermusuhan. Ya, ketika melihat manusia berpecah belah. Ya, apalagi berpecah belah dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, debat sana, debat sini, ya, sehingga yang terjadi adalah permusuhan. Ya. Yang terjadi adalah nantinya akan terjadi perpecahan ya, di antara kaum muslimin. Kemudian ya, syaitan juga akan mengirimkan pasukannya untuk menggoda manusia. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim ya, meriwayatkan dari Jabir, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna iblisa yad'u 'arsyahu 'alal ma' ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ مَا صَنَعْتَ شَيْئًا قَالَ ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ قَالَ فَيُدْنِيهِ مِنْهُ فَيَقُولْ نِعْمَ أَنْتَ قَالَ الْأَعْمَاشِ أَرَاهُ قَالَ فَيَلْتَزِمُهُ ya. Ini adalah ya, hadis yang sangat luar biasa sekali ya, penghargaan iblis ya, kepada pasukannya ya, kepada utusan-utusannya, bahwasanya dia akan memberikan penghargaan ya, kepada mereka yang telah berhasil melakukan tugas-tugasnya ya. Artinya ya, iblis ya, menempatkan singgasananya di atas air
Jadi atas air. Di air mana Nabi SAW tidak menyebutkan. Jadi air, di air yang mana. Ya, karena ada yang sampai mengatakan, ya, singgasana iblis itu berada di Laut Kidul. Ya tidak. Nabi SAW tidak mengkhususkan tempat tersebut. Akan Nabi SAW mengatakan secara umum. Bisa saja di setiap lautan, ya, itu ada singgasana, singgasana iblis. Sama seperti wilayah manusia, di setiap negara, ya, itu pasti ada presidennya masing-masing. Ya, sedangkan di setiap provinsi, itu pasti ada gubernurnya masing-masing. Ya, dan di setiap kecamatan, itu pasti ada kepala camatnya masing-masing. Ya, maka seperti itulah yang dilakukan oleh iblis. Ya, bisa saja di setiap lautan, yaitu ada singgasana, singgasana iblis. Ya. Dimanapun dia. Karena di sini Nabi SAW menyebutkan iblis menempatkan singgasananya di atas air. Nabi SAW tidak menyebutkan di air yang mana. Berarti bisa saja di semua air. Kemudian, ya, apalagi yang dilakukan oleh iblis, lalu ia mengirimkan bala tentaranya. Kemudian dia mengirimkan pasukannya. Ya. Orang yang paling dekat kedudukannya dengan iblis adalah orang yang paling besar godaannya terhadap manusia. Ya, orang yang menjadi tangan kanan iblis, ya, ataupun setan, jin yang menjadi tangan kanan iblis, ya, dalam kedudukannya yang dia dekat dengan iblis tersebut, ya, adalah orang yang paling besar godaannya kepada kepada manusia. Ini adalah jangka pendek yang dilakukan oleh oleh iblis ketika dia mengirimkan mengirimkan pasukannya. Salah satu dari mereka, dari bala tentara iblis tersebut, dari bala tentara jin-jin tersebut, ya, dari bala tentara setan-setan tersebut, ya, datang lalu berkata, ya, aku berhasil melakukan ini dan itu. Ya, maka kemudian iblis pun mengatakan, engkau belum melakukan apa-apa. Engkau belum melakukan apa-apa yang bisa membuat engkau dekat dengan diriku. Ya, jadi bagaimana pasukan yang bisa memiliki kedudukan yang dekat dengan iblis? Ya, nanti insya Allah akan kita lanjutkan, ya, pada episode-episode selanjutnya. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita dari gangguan-gangguan syaitan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.